Bismillah. Belajar itu indah, dan belajar itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, insyaAllah pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Materi akidah untuk kelas 4. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan lam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang hebat, yang pertama kita akan mencoba mengenal siapa Nabi dan siapa Rasul. Yang pertama adalah Nabi. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Perhatikan titik tekannya, untuk dirinya sendiri. Kemudian Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam, untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Perhatikan titik tekannya, dan untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, bisa kita pahami, Nabi dan Rasul hakikatnya adalah sama. Titik perbedaannya adalah, kalau Nabi, wahyu yang Allah berikan hanya untuk dirinya sendiri. Jika Rasul, untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada umatnya. InsyaAllah mudah dipahami ya. InsyaAllah, mari kita lanjutkan. Anak-anakku yang hebat, pertanyaannya, ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Di sini Ustaz sampaikan bunyi Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-164. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabli wa rusulan lam naqsushum 'alaik. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Artinya, dan kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 164. Anak-anakku, ayat ini menjelaskan sesungguhnya jumlah Rasul utusan Allah itu jumlahnya banyak. Ada yang Allah kisahkan, Allah sampaikan kepada umat terdahulu termasuk kita, tetapi juga ada yang tidak Allah kisahkan tentang mereka kepada kita. Ya, oleh karena itu, hakikatnya yang mengetahui jumlah Nabi dan Rasul hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat, meskipun demikian, ada 25 Nabi dan Rasul yang telah Allah sampaikan melalui firman-firman-Nya. Dan semuanya kita imani dengan sebaik-baiknya.
yaitu ada Nabi Adam alaihissalam, dilanjutkan dengan Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud. Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan kemudian ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya. Insyaallah kalian mudah menghafalkannya, apalagi jika menggunakan irama waktu menghafalkannya. Insyaallah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya mari kita kenali ciri-ciri Nabi dan Rasul. Nabi, cirinya adalah yang pertama, Nabi belum tentu Rasul lo ya. Ingat, Nabi belum tentu Rasul. Kemudian Nabi memiliki 4 sifat. Sifat yang memang harus dimiliki oleh setiap Nabi dan Rasul. Yang ketiga, tidak diberi syariat baru. Karena Nabi menjalankan apa yang telah dibawa oleh Rasul sebelumnya atau Rasul yang hidup semasanya. Kemudian yang keempat, tidak memiliki umat. Karena wahyu yang Allah berikan hanya untuk dirinya sendiri. Tidak disampaikan kepada umatnya atau pada orang lain. Berbeda halnya dengan Rasul anak-anakku. Rasul itu sudah pasti dia seorang Nabi. Dan memiliki 4 sifat yang wajib dimiliki setiap Nabi dan Rasul. Kemudian dia diberi syariat baru. Ya. Dan yang keempat, dia menyampaikan kepada umatnya sehingga ia memiliki pengikut atau punya umat. Karena wahyu yang Allah berikan selain untuk dirinya juga untuk disampaikan kepada pengikutnya. Insya Allah mudah ya memahaminya. Insya Allah. Yuk kita lanjutkan. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan soleha, berikutnya adalah 4 sifat Nabi dan Rasul. Ingat tadi bahwa Nabi dan Rasul memiliki 4 sifat. Oke, yang pertama adalah sifat Siddiq. Siddiq artinya jujur. Nabi tidak pernah berdusta. Ya, Nabi selalu berkata benar, berkata jujur. Ya, karena Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Tetapi mereka semua berkata benar apa yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi memiliki sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Tidak pernah mengingkari janji. Selalu melaksanakan setiap apa yang telah dikatakan. Seorang Rasul pasti akan selalu menunaikan amanah yang dipikulkan kepadanya. Antara perkataan dan perbuatan pasti akan selalu sesuai. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Karena tugas utama seorang Rasul adalah memberikan pemahaman kepada kaumnya. Tidak ada satu pun ancaman atau bahaya menghadang yang menghentikan Nabi untuk menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran dan berbagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak tantangan, rintangan, bahkan ancaman untuk dibunuh sekalipun, seorang Rasul tetap menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah fatonah. Artinya cerdas. Para Rasul diberi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah dengan tujuan untuk memudahkan dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi selama menjadi Rasul. Ya, seorang Rasul pasti memiliki pikiran yang jernih, penuh kearifan dan bijaksanaan, serta mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh umatnya. Oleh karena itu, maka mustahil jika Rasul memiliki sifat kadzib, khianah, kitman, dan beladah. Ya, kadzib itu adalah dusta. Khianah, ingkar janji. Kitman, merahasiakan perintah Allah. Beladah itu bodoh. Ya, jadi Nabi mustahil memiliki sifat kadzib, khianah, kitman, dan beladah.
Karena setiap nabi dan rasul pasti siddiq, amanah, tabligh, dan fatwanah. Anak-anakku yang hebat, kita masuk pada rasul yang memiliki kitab atau rasul yang menerima kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sudah paham kan? Ada 4 nabi dan rasul yang memiliki kitab atau menerima kitab samawi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi Musa. Apa kitab yang diterimalah Nabi Musa? Itu kitab Taurat. Kemudian Nabi Daud menerima kitab Zabur. Yang ketiga Nabi Isa menerima kitab Injil. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kitab suci yaitu Al-Qur'anul Karim. Insyaallah semuanya sudah hafal, sudah mengerti betul 4 kitab dan 4 nabi dan rasul yang menyertainya. Insyaallah. Nah, yang terakhir, bagaimana cara beriman kepada nabi dan rasul? Ya. Yang pertama, kita mengimani bahwa Allah benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Jadi, nabi dan rasul bukan suatu kebohongan. Meskipun sekarang kita enggak pernah melihatnya, tidak menjumpainya, tapi semua kita meyakini bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasulnya. Kenapa tidak ada rasul lagi? Karena Allah telah menegaskan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Maka kalau ada orang yang mengaku nabi dan rasul setelah beliau, maka semuanya adalah nabi dan rasul yang palsu. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui berdasarkan dalil naqli. Ya, nama-nama itu bukan karangan, tetapi sudah Allah sampaikan melalui firman-firman-Nya. Kemudian yang ketiga, si membenarkan berita-berita yang berasal dari para nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul tidak pernah berdusta. Dia menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah mengamalkan ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul sekuat yang kita bisa. Begitu anak-anak, insyaallah kita memohon bimbingan dan kekuatan dari Allah agar bisa mengamalkan ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul. Insyaallah. Dan kita telah di ujung pertemuan. Tentunya Ustadz ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian mendapat ridho Allah, dimudahkan urusannya, dimuliakan dunia, dan dimuliakan di akhirat nanti. Akhiru da'wana alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaih.